Oke guys, ohayo konnichiwa, konbanwa. Aku Yusuke. Hari ini aku mau bikin konten. Sepanjang hari ini aku makan makanan Indonesia yang followers pilih. Jadi malam kemarin aku post stories. Jadi IG followers minta ide ku aku. Jadi kayak gini. Ada banyak. Terima kasih banyak. Aku ada banyak ide makanannya. Jadi hari ini juga aku pakai undian. Jadi idenya ada banyak ditulis. Dan juga pakai undian. Setelah itu ambil buka makanan apa. Oke, makanan yuk kayak gitu. Oke, jadi dari sekarang bikin undian. Sepuru. Jadi makan pagi makan apa? Mie Aceh. Gak tahu. Pasti mie. Tapi mie apa? Gak tahu. Jadi dari sekarang aku mau pesan dan juga tunggu ya. Oke. Oke okay guys, udah sampai makanannya, mie Aceh. We'll be right back.
Christ. Oke, udah makan mie semuanya ya. Oke. Enak banget tapi terlalu banyak porsinya sebagai sarapan. Enak banget mie Aceh. Mungkin waktu di Indonesia pasti pesan lagi ya. Oke, jadi berikutnya makan siang. Oke. Jadi dari sekarang aku berjalan di gym dan juga sauna dan berenang ya. Oke. Let's go. Oke guys, udah selesai berenang, berlari, berjalan, berenang, sauna. Jadi sekarang jam 1. Mau makan siang tapi masih kenyang. Tapi harus undian. Oke. Semoga bisa makan yang ringan. Ini apa? Red cheese. Ini apa? Gak tahu. Tapi dari sekarang pesan dan juga magang. Oke, let's go. Ayo pesan. Oke guys, udah sampai di sini. Red cheese. Itu apa? Ini apa? Oh, ini cheese ya. Cheese sauce dan juga apa? Guys, coba buka. Wah, wanginya pedas. Oh, burger. Wah, wanginya pedas banget. Wah, chicken ya. Ini apa? Ini nasi. Oh, jadi nasi dan pedas ya. Wow, aku pikir yang cheese. Rasanya cheese. Jadi ada juga tapi oh, yang pedas ya ini. Wow. Mungkin besok bakal tinggal di WC. Aduh. Oke. Udah pesan, jadi harus makan ya. Oke guys, jadi coba makan the cheese chicken. Tapi kelihatannya enak, tapi mungkin pedes. Wah, pedas. Cheese sauce kombinasinya enak tapi masih pedas. Pedas banget. Halo makan sama sos keju. Tapi masih pedas. Kara. Pedas banget ini. Sakit lidahku. Air hidup banjir banget. Udah makan. Gila, pedas banget. Sampai nangis. Bibirku. Wah, tebal banget. Dua kali lipat kira-kira. Wow, sampai nangis pedas banget. Gila makanan ini. Berikutnya, semoga
ketika bedas tunggu sampai makan malam. Oke. Oke guys, udah malam. Jadi tadi aku mengedit dan nonton Stranger Things. Jadi sekarang aku lapar, jadi harus makan malam. Jadi undian lagi ya. Semoga ambil yang gak pedas. お願いします。ルジャック itu apa? Jadi pesan yuk. Oke guys, udah sampai di sini. Rujak itu apa? Seperti buah. Tapi ada banyak macam apel, mangga yang kayak gini. Jadi dan juga ada saus bumbunya. Dan juga ini garam. Gak tahu. Jadi di sini ada orang Indonesia. Jadi tolong menjelaskan ini gimana cara makan kayak gitu. Sama seperti tinggal di oles ini. Jadi itu buat mengambil buah. Sausnya dituang di sini. Oh. Jadi step buang kayak gini. Dituang. Wanginya enak. Rasanya manis pedas. Jadi step 2 ini dituang juga. Semoga jadi kenyang. Itu salt and chili. Oh, salt and chili deh. Iya, ini cocok untuk jambu dan mangga. Oh, ini semuanya disebut rujak. Pertama kali segi. Oke, jadi ini apa? Guava. Guava. Oh, jadi dari guava makanya. Ini mau yang mana? Terserah. Ini boleh. Oke, makan rujak. Aneh banget. Asam, manis, pedas, tiga rasa, campur banget. Jadi mau otaknya bingung. Wah, jujur, aku gak suka. Kalau di Jepang, buah gak pakai saus, begitu aja, makan begitu aja. Jadi bagi orang Jepang aneh banget. Berikutnya. Itu jambu juga, tapi beda jenis. Jambu monyet. Mencoba aja. Ini aja enak. Tapi kalau pakai saus, gak enak dan aneh. Ini mangga ya? Ya. Mangga muda. Biasanya mangga muda. Besok. Mangga enak. Coba gunakan sausnya. Coba pakai yang garam. Jangan terlalu banyak. Kayak gini. Aneh banget. Manis, asam, asin. Rasanya gak tahu. Sepertinya itu papaya. Oh iya, papaya. Papaya. Wah, bagi orang Jepang aneh banget makanan rujak ini. Makan maram. Indah das ya. Iya, orang Indonesia suka sekali rujak.
Wah. Sos yang ini kombinasinya gak cocok bagi orang Jepang. Oke, jadi rujak nanti makan semuanya. Oke, video kali ini aku benar-benar bisa belajar tentang makanan Indonesia. Dari pagi, mie Aceh. Makan siang, ricis. Setelah itu, makan malam, rujak. Aku udah pergi ke Indonesia 3 kali, tapi belum mencoba makanan itu. Jadi benar-benar belajar ya. Makan pagi, mie Aceh. Pagi aku paling enak dalam tiga makanannya. Mie Aceh, ricis, rujak. Mungkin ada banyak makanan Indonesia yang aku gak tahu. Jadi aku harus tahu makanan Indonesia. Coba banyak ya. Oke, jadi video kali ini udah selesai sampai ini. Terima kasih udah nonton video kali ini. Dan juga tolong subscribe, like, komen, お願いします. Jadi sampai jumpa video berikutnya. Dadah, bye bye. Wow, hari ini adalah hari belajar.